Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Wa anta khairul fatihin. Kama risalah Zadus Salik min ahadithi Anas ibn Malik. InsyaAllah dalam beberapa menit kita dengan rangkaian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana telah kita amati dan telah kita ketahui bersama, secara khusus di saat dengan kita berada pada penghujung usia, yang kalau pada saat dengan kita berada pada detik-detik terakhir daripada peluang dan kesempatan daripada kehidupan kita, memang sewajarnya lah kalau pada saat dengan kita sudah berumur, usia kita sudah lanjut, kesempatan dan peluang itu ternyata tidak sebanyak pada masa remaja, tidak sebanyak pada masa-masa waktu yang telah kita tinggalkan, yang dengan kita mengupayakan semampu dan semaksimal mungkin untuk berpacu dengan waktu untuk kita mengejar peluang dan kesempatan. Kira-kira kepada apa-apa saja sepatutnya waktu kita gunakan kalau kita berada di penghujung umur. Jangan tidur. Pada waktu kita berada di penghujung umur, apakah kira-kira untuk tidur, untuk rehat, untuk santai, untuk menikmati kenikmatan dan juga kenyamanan hidup? Sebab dengan pengorbanan waktu yang telah kita lakukan sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu, kita dengan bisnisnya, kita dengan politiknya, kita dengan ekonominya, kita dengan usahanya, kita dengan pabriknya, dengan kilangnya, dan juga dengan pekerjaannya, itu menghakis dan juga menyita banyak daripada waktu dan kesempatan kita, yang sehingga dengan kita mampu untuk mengumpulkan sekian duit, duitnya sudah terkumpul, dan juga idaman hati dan juga dengan hasrat yang kita targetkan juga sudah tercapai. Alhamdulillah, serba cukup, serba lengkap, serba mewah, serba nyaman. Kebanyakan daripada kita, masyarakat, umat beragama, saat ketika pada waktu kita dah memiliki segala-galanya berupa rumah mewah, kendaraan serba mewah, rambut serba nyaman, kehidupan serba nikmat, dan juga segala keperluan-keperluan yang terpenuhi, maka hasrat atau juga matlamat dan target kebanyakan daripada kita pengen santai di penghujung umur. Maka dengan kita mungkin dengan LCD-nya yang dengan ukurannya tidak kurang daripada dalam 42 inci misalnya, itu juga lebih daripada itu, remote controlnya ada di ujung jari dan juga di ujung tangan kita, jadi kita mainkan, kita ingin menikmati kenikmatan hidup, sehingga dengan kita mondar-mandir dengan keadaan kita yang serba mewah tadi itu, daripada tempat-tempat rekreasi kemarin ada di Bali, berikutnya ada di Singapura, berikutnya ada di Cameron Highland, berikutnya ada di Puncak, berikutnya ada di Bandung, begitulah seterusnya. Disampai juga dalam waktu yang sama, duit yang terkumpul banyak dari itu kita gunakan untuk kita menikmati kenikmatan dan kenyamanan jenis-jenis makanan, juga dengan jenis-jenis minuman yang dapat dimakan dan juga yang dapat diminum. Begitulah juga dengan uang yang banyak tadi itu kita gunakan untuk kita memuaskan selera dan juga nafsu dan keinginan. Ini kebanyakan target masyarakat kita saat ketika sudah berada di penghujung umur, pengen santai, pengen menikmati anugerah nikmat dan juga dengan kekayaan yang terkumpul sejak pada beberapa tahun yang lalu. Ya, suatu pertimbangan yang barangkali oleh sebagian itu bagus, tapi dalam waktu yang sama, alangkah idealnya kalau pada detik-detik terakhir kita seperti dengan pemain bola sepak atau sepak bola. Pada detik-detik terakhir mereka ternyata lebih gigih, lebih berupaya,
Jadi dengan strategi permainan 4-4-3 atau juga dengan 3-4-4 atau juga dengan cara permainan seperti apa saja, agar dengan kita berhasil untuk kita mencetak gol dan juga untuk kita memenangkan kesebelasan kita, baik untuk kita mendapatkan juara pertama, juara kedua dan ketiga. Yang penting agar dengan kita akan menjadi satu kebanggaan kepada bangsa dan negara. Ini merupakan target daripada pemain-pemain bola sepak atau pemain-pemain sepak bola. Kenapa itu juga tidak menjadi target dengan kita sebagai umat beragama yang pada waktu kita berada pada 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, yang dengan kita berpacu dengan waktu, tidak ada yang lebih ideal, tidak ada yang paling ansap, yang paling tepat untuk kita mengejar waktu daripada kita menyisihkan sekian waktu kita untuk bersama orang-orang soleh, sekian waktu kita untuk kita bersama ahli zikir, sekian waktu kita untuk berada di majlis ilmu, dan sekian waktu kita untuk kita membaca, berkomunikasi dan berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Dengan yang walaupun kalau saya lihat daripada ujung ke ujung, bermula dengan saudara kita Hasan, dengan saudara Asad Arif, ternyata dengan usia yang subaya, mutar dengan Bang Karim, mutar dengan Bang Bashir daripada Kelantan, mutar juga dengan Bang Paslan daripada belakang, sampai kepada Habib Riza di sebelah samping kiri saya, ternyata kita pada jenjang usia yang kurang lebih. Ya, walaupun mungkin menurut kalian Masya Allah tabarakallah jos dengan segala-galanya, waktunya masih menunjang, umurnya cukup menunjang, peluangnya masih banyak, kesempatannya luar biasa. Yang walaupun seperti itu, tapi saya bisa tanyakan satu pertanyaan, kira-kira sejumlah kita yang hadir, dalam berapa banyak di kalangan kita yang mampu untuk melaksanakan sembahyang 100 rakaat atau 1000 rakaat pada tiap hari? Jawabannya kosong. Tidak ada seorang pun yang mengatakan ya alhamdulillah untuk sementara waktu ini tiap malamku tidak kurang daripada dalam 200 rakaat, tiap malamku tidak kurang daripada dalam 150 rakaat. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, yang pada tiap malam beliau melaksanakan sembahyang sunat tahajud atau sembahyang sunat di malam hari, itu tidak kurang daripada dalam 300 rakaat, dan tidak terhitung banyaknya yang sembahyang mereka sampai kepada 1000 rakaat. Al-Imam Al-Junaid Sayyidul Ta'ifah rahimahullahu ta'ala, itu jumlah bilangan rakaat sembahyang yang beliau laksanakan tidak kurang daripada dalam 400 rakaat. Ini bertujuan untuk apa saja? Ya Allah Ya Rahman Rahimin, tadi yang kita targetkan, kita ingin bersama kehidupan yang serba nyaman, yang serba selesa, yang serba mewah, yang serba indah, yang serba tenang, yang serba positif. Itu matlamat hidup. Jadi kenapa dengan kita kumpul duit yang kadang-kadang siang bersambung malam, malam bersambung siang? Bahasa orang Malaysia bertungkus lumus, menghabiskan waktu agar dengan kita dapat mengumpulkan sejumlah sekian M, sejumlah sekian juta RM, sejumlah sekian duit, sehingga nanti pada waktu kita sudah berusia 50-an, 60-an, setelah kita pensiun, kita sudah tidak memikirkan usaha, tinggal kita memakan hasil yang telah kita tanam pada beberapa puluh tahun yang sebelumnya. Pengen bersama rumah yang mewah, pengen bersama kendaraan yang mewah, pengen bersama makanan dan minuman yang nyaman, pengen dengan kehidupan yang serba lengkap dan cukup, tidak terbuangkah keinginan kita untuk kita bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin nanti pada hari kiamat. Rumusannya untuk bersama para nabi-nabi dan rasul, untuk kita bersama orang-orang saleh, untuk kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara daripada tawaran yang Nabi kita tawarkan, satu tawaran Nabi kita kepada Sayyiduna Thauban yang meminta murafaqataka fil jannah,
yang saya targetkan. Saya pengen bersama baginda Nabi nanti di dalam surga. Nabi kita bersabda, a'inna ala nafsika bi kasrati sujud. Berbanyaklah melakukan sujud, berbanyaklah melaksanakan sembahyang lillahi tabaraka wa ta'ala. Tapi ternyata kondisi kesehatan kita, yang walaupun kita masih remaja, apakah kira-kira dengan bank tashkil yang mentashkil kawan-kawan pada tiap waktu punya kemampuan yang seperti itu, sehingga pada tiap malamnya sembahyang sunat tidak kurang daripada 100 rakaat, atau juga dengan Bang Firman ketua Rabithah kita, ketua persatuan kita di sini, mampu untuk melaksanakan 100 rakaat tahajud pada tiap malam. Yang secara pasti jangankan 100 rakaat tahajud, terkejut pun kadang-kadang tidak. Ini hakikat yang kita rasakan. Jadi bagaimana dengan manusia-manusia seumpama kita, sedangkan keinginan itu ada, memang betul-betul bergelora di dalam hati kita. Siapa yang tidak mengidamkan untuk bersama orang-orang saleh, untuk bersama bidadarinya, untuk bersama kenikmatannya, kenikmatan yang tidak ada tandingannya, makanannya yang walaupun yang dimakan itu tidak lebih daripada seumpama mangga yang namanya harum manis, tapi rasa harum manisnya ada, kemudian rasa rambutannya ada, rasa cempadaknya ada, rasa duriannya ada, satu jenis buah-buahan ada, terdapat tidak kurang daripada 1001 rasa. Bagaimana kita tidak menginginkan ma'iyah, kenikmatan, kebersamaan kita dengan makanan yang serba nikmat, dengan makan yang serba lezat, dan juga dengan pakan yang serba mewah. Begitu juga dengan kumpulan as-sohbah as-salihah, kumpulan para nabi-nabi dan rasul. Rumusan yang pertama, banyak-banyak sujud untuk bersama aku nanti kalian di dalam surga. Rumusan yang kedua, nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat tempatnya dengan aku nanti pada hari kiamat, itu adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Alhamdulillah. Jadi kalaulah nanti dengan antum-antum, antum sekarang masih kanak-kanak, masih remaja, masih kanak-kanak, sebentar lagi nanti akan punya anak. Nah, kalau pada waktu kita sudah berumur, jangan lupa tasbihnya, yang walaupun tasbih yang buatan Jepang, coba pikir, coba renung sejenak, Masya Allah, tabarakallah. Itu tujuannya untuk apa saja? Mereka bikinkan yang canggih, mereka bikinkan yang nyaman, mereka produkkan yang istimewa, mereka produkkan yang serba lengkap dan cukup untuk kemudahan kita sebagai umat Islam mengubudiakan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Oke, tasbih yang seperti ini bentuknya susah, berat, dan juga dalam waktu yang sama memakan tempat. Dibikinkan tasbih sama orang Cina yang ada di ujung jari, cik 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 dengan nomornya. Masya Allah, tabarakallah, taisir, kemudahan daripada Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah haturkan, Allah hantarkan, Allah taskhir, Allah permudahkan, Allah persembahkan dunia untuk kemudahan kita, agar dengan kita mempunyai peluang waktu dan kesempatan yang lebih banyak untuk kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada majlis dan juga pada pertemuan kita di pagi hari ini, hajuk atau dengan hadis yang pertama daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini memberikan kesempatan kembali kepada kita, satu untuk kita berada di majelis hadis, yang kedua untuk kita bersama para sahabat, yang ketiga untuk kita bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, keempat untuk kita bersama para malaikat, kelima untuk kita bersama rahmat, keenam untuk kita bersama ketenangan hati dan ketenteraman jiwa, yang satu persatu mudah-mudahan mampu untuk mengawal perjalanan hidup yang pertama, dan juga mampu untuk membawa kita ila hadratil maula jalla wa'ala nanti pada hari kiamat. Jadi kenapa tadi kita katakan kalau pada waktu kita sudah berusia, sudah berumur, sudah berada pada detik-detik terakhir, apa perlunya dengan kita berada di majelis-majelis yang seperti ini? Sebab ternyata
dari sejumlah sekian amalan yang kita laksanakan, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan umrohnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan sedekahnya, dengan dermanya, dengan sumbangannya, dengan wakafnya, itu tidak ada amalan yang setanding ibadah sembahyang lima waktu dan juga dengan nawafilnya yang kita laksanakan. Afdalul ibadati alal itlaq itu adalah sembahyang, itu adalah sembahyang lima waktu. Dia memang setara sekedudukan dengan haji sebagai salah satu daripada rukun Islam yang lima, akan tetapi dengan sembahyang yang tidak pernah lucut dan juga yang tidak pernah lepas daripada kehidupan kita, dalam kondisi, dalam keadaan kesehatan yang seperti apa saja bentuknya, sembahyang itu tidak pernah gugur daripada orang yang mukallaf. Kalau tidak mampu berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring bertelentang, bertelantang, tidak bisa bertelantang, itu sembahyang dengan isyarat, tidak bisa dengan isyarat sembahyang dalam hati, kalau tidak bisa juga baru mati. Kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dengan sembahyang. Sementara dengan rukun-rukun Islam seumpama zakat, puasa dan haji, dia hanya kepada orang-orang yang mampu saja untuk melaksanakannya. Jadi kalau seperti itu, kita mengingat sembahyang ternyata kemampuan yang kita miliki tidak mampu untuk kita menyertai salafun salih dalam ibadah sembahyang yang mereka lakukan, maka kita cari alternatif lain, kita cari pilihan kedua dan ketiga, ternyata diantara daripada pilihan yang pahalanya sama dengan sembahyang sunat itu adalah majalisud zikiri, majlis-majlis zikir dan juga majlis-majlis ilmu. Riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, babun minal ilmi nata'allamu, satu bidang ilmu yang kami pelajari, ahabbu ilaina min mi'ati raka'ah, itu lebih berarti, lebih kami sukai daripada 100 rakaat. Wa babun minal ilmi nu'allamu, dan satu bidang ilmu yang kami ajarkan itu lebih berarti daripada 1000 rakaat sembahyang. Hadis yang pertama, tajuk perbincangan kita pada pagi hari ini berkenaan dengan kunut subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa ahlahu wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dairain. Amin. Wa radiyallahu 'ankum. Qala al-qunut fi as-subhi عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث رواه daripada سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر, senantiasa Nabi kita membaca kunut subuh, hatta faraka dunia, sampai Nabi kita meninggal dunia. Sepatutnya ahbabana fillah, di kalangan salafi, talafi, wahabi, yang dari Pakistan, yang dari India, yang dari Madinah, yang dari Arab Saudi, atau memang sejak dari dahulu sampai sekarang tidak pernah kemana-mana, tapi wahabi lokal daripada Bogor, dari Jakarta, dari Amuntai, dari Banjarmasin, atau di kalangan Al-Muhammadiyin, di kalangan kaum muda, sepatutnya paling tidak dengan mereka bertoleransi dengan kita. Sudahlah, cukuplah, mungkin sudah tidak zamannya lagi, sudah tidak waktunya. Waktu ketika serba terhabiskan dengan segala keperluan hidup, yang walaupun serba mudah, tapi dalam waktu yang sama, semudah dan juga seleluasa kita untuk kita melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dahulu jarak yang kita tempuh untuk kita menuju masjid kadang-kadang sampai 15 menit, kadang-kadang sampai setengah jam jalan kaki dengan sepeda atau dengan bisikal. Secepat apa yang namanya sepeda, tidak seperti dengan sepeda motor, tidak seperti dengan mobil atau juga dengan kereta. Jangan ngantuk, ngantuk keluar. Jadi yang walaupun canggih,
Sehingga kalau dahulu waktu kita habis di jalanan, sekarang dengan kita dapat menghemat waktu. Kita punya peluang banyak untuk membaca, peluang waktu yang banyak untuk berzikir, peluang waktu yang banyak untuk sembahyang. Tapi juga dalam waktu yang sama, cabarannya, tantangannya, problemnya, urusannya pun juga serba canggih dan juga serba hebat. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira kalau kita banding-bandingkan, apakah kira-kira lebih banyak kita membaca Al-Quran atau berzikir tasbih, tahmid dan takbir, atau lebih banyak dengan kita berwasapan atau juga ber-SMS-an? Secara jujur dengan jawabannya, statistik yang berbicara, insya Allah dalam 90% lebih banyak kita ber-SMS-an daripada kita membaca Al-Quran. Ini diantara daripada tantangan hidup yang kita hadapi. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Jadi waktu yang serba ternodai dengan bermacam-macam problem, dengan bermacam-macam perkara, tidak selayaknya dengan kita menghabiskan energi kita, menghabiskan tenaga, waktu dan kesempatan kita untuk membid'ahkan, mengatakan sesat, mengatakan min ahli dhalal, atau juga mengatakan min ahli al-bid'ah kepada kumpulan-kumpulan yang berbeda pendapat dengan mereka. Itulah dengan kumpulan-kumpulan seumpama kita kaum tua. Kita tetap kunutan, kita tetap tahlilan, kita tetap yasinan, kita tetap zikiran sampai kepada hari kiamat. Insya Allah kita akan tetap dengan budaya dan juga dengan tradisi hidup sebagaimana yang pernah kita jalani pada beberapa waktu yang lalu. Mereka ada dalil, kita pun juga ada dalil. Mereka ada sudut pandang, kita pun juga ada sudut pandang. Mereka ada ulama, kita justru mempunyai jumlah bila ulama yang lebih ramai kalau berbicara dengan bahasa statistik daripada bidang apa saja. Apakah dengan aulia as-salihinnya, apakah kira-kira dengan fuqaha-nya, apakah kira-kira dengan ahli hadisnya, apakah kira-kira dengan ahli takwanya, apakah kira-kira dengan an-nahwiyin was-sarfiyin wal-balaghiyin daripada berbagai disiplin ilmu. Insyaallah ulama-ulama kita lebih banyak. Bahasa orang Malaysia, takkan ulama-ulama kita tidak mengamati tentang hakikat hukum yang sebenarnya. Sehingga dengan ulama-ulama kita dahulu dan juga dengan kita-kita, siapa yang tidak mengharapkan hidayah, yang tidak inginkan bimbingan dan petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Memang sewajarnya ihdinas siratal mustaqim, itu rangkaian ayat yang dibaca. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini. Hidayah kita minta kembali pada waktu kita duduk antara sujud yang pertama dan juga sujud yang kedua. Kemudian ini kan siang hari, kita akan menjelang waktu siang, nanti kita dengan urusan, nanti kita dengan keluarga, nanti kita dengan kebun, nanti kita dengan kelang atau dengan pabrik, nanti kita dengan kantor, nanti kita dengan jabatan, nanti kita dengan urusan, nanti kita dengan kesibukannya masing-masing. Ini tantangan hidup. Kalau pada itu tidur saja dengan kita disuruh berwudu yang pertama, kemudian tidur dalam keadaan suci bersih yang kedua, kemudian dengan baca-bacanya tasbih, tahmid, takbir kita baca sebanyak 33 kali, dan juga dengan lantunan ayat kursi dan juga dengan 3 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah yang dengan penutupnya qul ya ayyuhal kafirun, kita backup, kita perisai, kita pagari diri kita daripada segala gangguan. Padahal mata tidak melihat, anggota tidak bergerak, kepala tidak berpikir, hati tidak merancang, anggota tubuh kita terbaring atas pembaringan yang empuk tidak empuk itu cerita lain, yang secara pasti di mana saja kita tidur itu pun kita perisai dengan berbagai amalan. Gimana kira-kira kalau pada waktu mata kita sudah melihat, telinga kita sudah mendengar, mulut kita sudah bercakap, hati kita sudah merancang, kepala kita sudah berpikir, sangat-sangat kita perlukan bimbingan hidayah daripada Allah Jalla wa'ala. Ada perempuan-perempuan seksi,
Ada juga tawaran-tawaran istimewa itu di sana dengan karaoke-nya. Memang rencana pertama nak tukar duit di Cibinong Mall, tapi sampai ke sana ada sinema, ada bioskop kosong, ada bioskop 21XX1 tulisannya, filmnya cukup lumayan, masya Allah tabarakallah, kata setan sekali-sekala nggak ada masalah bang. Bukan tiap kali. Sa'atun masa'ah, kan pernah ngaji. Sewaktu-waktu, bukan tiap waktu. Gak masalah sih, cuma satu jam saja. Ini film hari terakhir. Kalau gak nonton, kapan lagi? Di rumah video gak punya. LCD gak ada. TV gak ada. Kan tinggal di pondok nih ceritanya. Di pondok gak ada TV dan juga gak ada hiburan. Handphone pun juga disimpan. Cuma hari Jumat saja boleh dipakai. Itu pun jenis handphone yang jadul. Jadul ya? Hah? Jadul, hah, yang jadul ya kan tidak ada akses kamera, pas kalau sama akses kamera tidak ada. Masya Allah, tabarakallah, itu yang namanya tantangan hidup. Ya Allah, nawa itunya tukar duit, nawa itunya berbelanja, tapi dengan senyuman manis. Dengan senyum manisnya daripada sebelah situ cuma 3.500 tiketnya. Film-film Eropa, masya Allah tabarakallah, luar biasa tantangannya. Ihdinash shiratal mustaqim, bimbinglah kami bersama orang-orang yang terbimbing, bersama orang-orang yang soleh. Sangat-sangat patut dan wajar dengan kita-kita meminta dan memohon seperti itu. Kalau dengan seumpama baginda juga dengan para sahabat saja memohon hidayah petunjuk tiap waktu kepada Allah Jalla wa'ala, kira-kira bagaimana dengan manusia-manusia yang seumpama kita. Yang saya harapkan cuma hanya satu, nanti antum kalau sudah berkecimpung di masyarakat, kita inginkan bahasa toleransi, kita inginkan bahasa tasamuh, kita inginkan bahasa tafahum yang penuh pengertian. Antum ada dalilnya, kami juga ada dalilnya. Antum merasa betul, kami juga merasa benar. Tidak mutlak yang kalian katakan benar itu betul, dan tidak mesti juga yang kalian katakan salah itu salah. Mungkin saja yang kita katakan betul itu ternyata salah, dan yang dikatakan salah itu ternyata benar. Kalau begitu hakikatnya, kesemuanya berdasarkan kepada ijtihad. Kalau seandainya dalilnya qat'i daripada Al-Quran dan hadis, tentu tidak akan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah kalau begitu, bertasamuhlah, bertoleransilah, angkat tangan, apa sih problemnya? Kalau enggak angkat tangan pun juga enggak apa-apa, tapi mukanya jangan cemberut, mukanya jangan nampak kelihatan stres, nampak kelihatan marah, nanti kurang umurnya. Pendek peluang dan kesempatan hidup menyimpan rasa dendam kepada tetangga. Kenapa? Tetangga yang sebelah sini yasinan, tetangga yang sebelah situ maulidan, tetangga yang sebelah sana salawatan, tetangga yang sebelah situ kunutan, tetangga yang sebelah sana tawasulan. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li'ajlillah wa kunu'au nana lillah asa nahdha bifadlillah. Maka dengan teman kita yang ekstrim tadi itu, begitu mendengar tawasul dengan ibadallah dengan orang-orang saleh, bukan setakat sekedar dengan muka yang cemerut, tapi justru dengan suasana dan keadaan yang kayaknya kalau dalam 3-4 kali lagi kasidah seperti itu dikesedahkan, bi rasulillahi wal badawi, mungkin dalam 3 jam kemudian dia sudah stroke. Stres apa? Tawasul. Di sana ada pendapat mengatakan oke, ada pendapat mengatakan tidak. Anda ikut pendapat yang mengatakan tidak, itu urusan Anda. Tapi dalam waktu yang sama, jangan sekali-kali menyalahkan, jangan pernah menyalahkan ulama-ulama
yang menganggapan, yang beranggapan bahwasanya tawassul itu adalah diantara daripada perkara yang dianjurkan, perkara yang digalakkan pada waktu kita memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Itu saja kita harapkan, bertoleransi. Antum juga seperti itu, enggak masalah, terserah. Dia meletakkan tangannya ke dagu, dia letakkan tangannya ke dada, dia santai tidak letakkan tangan ke apa namanya, ke atas pusar atau juga ke bawahnya, enggak ada masalah, sebab ada pendapat-pendapat yang seperti itu. Kita juga bertoleransi dengan mereka. Jadi kalau pada itu dia jadi imam, dia tidak baca kunut, jangan komplain, jangan protes. Kenapa? Sebab jumhur ulama, Malikiyahnya, Hanafiyahnya, Hanabilahnya tidak menyunatkan baca kunut subuh. Sementara pada itu yang sama, kalau pada itu kita jadi imam, toleransilah, tunggulah di belakang. Kalau tidak mau angkat tangan mengaminkan, amin, cuman amin saja, cuman mengaminkan saja. Kalau tidak mau, enggak apa-apa, enggak usah angkat tangan, tapi jangan komplain, tapi jangan disalah-salahkan. Kenapa? Sebab kami berpanduan dengan hadis yang kita riwayatkan sekarang ini. Ini diantara daripada hadis-hadisnya untuk menghimbau kepada kawan-kawan yang ekstrim dan juga yang melampau dengan bahasa Malaysia, kawan-kawan salafi dan talafi yang ada di Indonesia, coba buka kitab Al-I'tibar bin Nasikh wal Mansukh. Di sana dibahas total dan tuntas tentang masalah kunut subuh, apakah disyariatkan, apakah disunatkan, atau seperti apa kedudukannya. Jadi diantara daripada dalil ulama Syafi'iyah tentang kunut subuh, hadis yang diriwayatkan, mazala, artinya senantiasa Nabi kita membaca kunut subuh, hatta faraqad dunia, sampai Nabi kita meninggal dunia. Hadza wa billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.